Satu unit rumah warga milik kakak, warga RT 003 RW 004, Desa Namangkewa, Kecamatan Kuapante, Kabupaten Sika, Ludes terbakar, Rabu, 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA. Akibat peristiwa ini, barang dagangan berupa spare part kendaraan, perabot rumah tangga dan pakaian korban ludes terbakar. Total kerugian material diperkirakan sekitar 120 juta rupiah. Kasih Humas Polres Sika, AKP Susanto mengatakan, penyebab kebakaran tersebut diduga terjadi korsleting arus listrik. Diduga dengan tiupan angin yang sangat kencang sehingga api dengan cepat merambat dan melahap seluruh badan rumah lantai 2 milik korban. Dijelaskan Susanto, saat kejadian, korban sementara bekerja di lantai bawah, tiba-tiba korban mendengar ada bunyi ledakan dari atas lantai 2 rumah. Kemudian korban berlari dan melihat ruangan tersebut sudah berasap tebal dan keluar api. Korban kemudian berteriak meminta bantuan warga setempat untuk memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api dengan cepat melahap badan rumah bagian atas. Warga setempat bersama korban kemudian dengan alat seadanya mencoba memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Satpol PP dan Damkar Sika yang tiba di lokasi kejadian dengan cepat langsung memadamkan api. Sekitar pukul 17 WITA akhirnya api bisa dipadamkan. Saat ini pemerintah Desa Namangkewa telah membuat permohonan bantuan kepada Pemda Sika melalui Dinas Sosial untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.